Mancing datang. Selamat malam. Mari Syem. Kopernya besar. Hai guys, selamat malam. Hari ini kita dengan si Mancung dan keluarga. Kita balik mana? Konya. Yes. Kita juga mudik di Turki. Jadi hari ini saya bikin vlog tentang mudik di Turki. Oke, sekarang kita lagi di Istanbul, baru berangkat dari Istanbul dan menuju ke Konya, kampung kita, sama-sama kota Konya. Saat ini jam 12:30 pagi, sudah dini malam. Kita baru berangkat dari Istanbul. Barusan lewat dari Eropa ke Asia, dari sisi Eropa Istanbul ke Asia, dan kita menuju daratan langsung ke Konya kurang lebih 8 jam. Kenapa kita jam segini berangkat? Karena mudik di Turki juga jalanan sangat-sangat ramai, ya kan? Betul. Ya, macet sekali tadi. Kita dari rumahnya Abdul Rezak kurang lebih 45 menit ya, kita baru bisa lewat jembatan. Yang bikin macet jembatannya. Setelah ini lebih lancar insya Allah. Jadi kita kurang lebih 8 jam baru sampai Konya. Nanti di jalan kita akan berhenti beberapa kali untuk sahur karena masih berapa hari ke Lebaran? 3 hari ya? 3 hari yang kurang lebih 3 hari lagi baru Lebaran. Jadi sebelum sangat-sangat macet di sini, kita memutuskan pulang lebih awal ke kampung. Oke, teman-teman, kita lagi berhenti di rest area. Di Turki rest area-nya besar seperti ini. Sepanjang jalan tol ada rest area-nya. Kita berhenti dan sekalian kita mau sahur di sini. Jadi coba lihat kalau sahur di rest area bagaimana. Oke. Jadi di dalam rest area di sini selain masjid, selain toilet, WC, ada market yang biasa dijual banyak barang dari sabun, mainan untuk anak kecil, terus buah-buah, banyak semuanya ada kalau mau beli oleh-oleh untuk saudara keluarga. Mungkin tidak sempat di kota, bisa beli di sini, ada kan. Ini juga paket-paket yang menarik, barang-barang lokal ada. Nah, untuk makanan kita coba lihat makanan ada apa. Ini ada supnya,
makanan lokal yang lain-lain, roti, borek, yogurt, minuman. Ini manisan dan salad. Semuanya lengkap. Nanti kita bisa pilih dari sana sampai sini, pilih. Nanti tinggal ambil minuman dan bayar. Di Turki di mana-mana ada kucing, lalu adalah. Oke, kita ambil makanannya. Oke, teman-teman, setelah kita sahur, ini lagi isi bensin. Salah satu hal yang sangat beda sama Indonesia, bensin di Turki sangat mahal. 1 liter berapa tadi? 7,10 ya. 1 liter 7,10. Kurang lebih 20-an ribu rupiah 1 liter. Indonesia sangat murah. Di Turki tidak ada subsidi, jadi bensin di sini mahal. Jadi satu hal yang jelas, Indonesia itu surga. Oke, teman-teman, kita lanjut. Kalau di Turki kita mudik, kita kan pilih pulang sendiri dengan mobil. Tapi ada pilihan yang lain, bisa naik pesawat. Kalau lebaran, pulang lebaran kan masih 3 hari lagi, mulai seminggu sebelum sampai lebaran dan setelah seminggu lebaran masih lumayan mahal harganya. Terus selain itu bisa naik kereta di antar kota, ada keretanya, atau bisa naik bus juga. Busnya besar dan fasilitas lengkap seperti pesawat, ada pramugarinya atau pramugaranya, terus isinya dikasih teh, kopi, semuanya lengkap. Contohnya ini nanti saya tunjukin, ini ada busnya, bisa lihat apa ya. Oke, guys, ini sudah mulai pagi dan kita sudah lewatin 2 kota dari Istanbul. Kita lewatin Bolu, ada kota di Turki namanya Bolu. Kue bolunya nggak ada tapi kotanya ada. Dan kita lewatin pinggir ibu kota Turki, Ankara. Dan sekarang masih menuju ke Konya.
kalau kota Konya itu terkenalnya dengan pusat gandum. Jadi kan beras tidak ada, tidak adanya gandum, karena itu makanan utamanya roti. Jadi kalau sudah mulai masuk di wilayah-wilayah Konya, bisa lihat banyak banget tanaman gandum. Oke, teman-teman, akhirnya kita sudah sampai Konya. Setelah 8 jam setir bawa mobil dari Istanbul lewat kota Bolu, Ankara, dan kita saat ini sudah di Konya. Sekarang kita menuju ke rumah dan langsung ketemu orang tua ya. Ini masih beberapa hari lagi untuk menjelang ke Lebaran. Nanti saya menunjukkan bagaimana suasana Lebaran di Turki juga. İyi misin? Okay, teman-teman, kita sudah sampai di rumah, sudah pulang kampung, sudah ketemu cintanya Om, ya. Terima kasih sudah nonton. Nanti kita bikin vlog lagi ya, lanjut vlog lagi untuk Lebaran dan episode-episode lainnya. Jangan lupa share dan komen di bawah, biar teman-teman Anda juga tahu lah bagaimana mudik di Turki. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan, jangan lupa komen di bawah. Terima kasih, dadah.